ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baiti wa liman dakhala fi baiti ajma'in khususan ila ruhi shaykhana kai haji Muhammad ma'mun bin haji Abdurrahman shaykhana kai haji Ahmad sa'ibul wafa tajul arifin qaddasallahu sirrah min shaykhana kai haji Mu'alim Syafi'i Hazam bin Salih Ra'idi Sumar Syekhan Kaya Haji Muhammad Syekhan Kaya Haji Muhajirin Ansar Syekhan Kaya Haji Mursin Syekhan Kaya Haji Syekhan Kaya Haji Muhammad Salih bin Haji Muhtar Syekhan Kaya Haji Muhammad Syekhan Kaya Haji Ahmad Syarifuddin Majalatakan Syekhan Kaya Haji Alawi Zain Syekhan Kaya Haji Sumar Syekhan Kaya Haji Muhammad Zainib Suma ila ruwali di Haji Mukhtar bin Haji Ainin Haji Ainin Haji bin Mustafa bin Haji Jahri Jadati Haji Ma'rif Haji Suma ila ruh Mu'alib Hadar Kitab Al-Mubarak Suma ila ruh Haji Abdul Hamid bin Haji Ali Man Suma ila Haji Masna binti Haji Muhammad Ali Suma ila Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Hamid Suma ila Haji Khainiya binti Haji Abdul Hamid Suma ila Haji Syarif Hidayatullah bin Haji Abdul Hamid Sumail Haji Anna Hasanah binti Haji Hussein Sumail Haji Muradi bin Haji Hashim Sumail Arwah Masyaitu Riku Gurun Saban Diyan Wa Suri Alayya Sumail Arwah Ya Abahina Wa Ummahatina Wa Ajadatina Wa Jadatina Wa Ashabina Wa Lima Syekhina Ustadina Wa Lijamiin Muslimina Wa Muslimat Wa Mu'minina Wa Mu'minat Wa Lihya Imin Hum Wa Lahumat Kullu Syekhina Umar Fatiha Ya kana mulai. Salatul ladzina an'amta 'alaihim ghairu maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa rahmihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Amma ba'du Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'a fi ulumi fi daraini amin Babu salatil jama'ati Ini bab salat jama'ah Akhraja Syaikhani an Abi Hurairah telah mengeluarkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah qala beliau berkata qala Rasulullah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salatu rajuli fi jama'atin tazidu 'ala salati fi baitihi Salat seseorang laki-laki berjamaah itu pahalanya melebihi atas salatnya di rumahnya wa salatihi dan salatnya fi suqi di pasarnya khamsan ya dan ya, ya melebihi salatnya di rumahnya dan salatnya di pasarnya berapa khamsan wa isrina darajatan 25 derajat nanti ada riwayat yang 27 derajat ya. Jadi salat seorang berjamaah melebihi atas sholatnya di rumahnya dan sholatnya di pasarnya 25 derajat itu sholat berjamaah pahalanya melebihi sampai 25 derajat 1:25 derajat jadi rugi sangat kalau kita enggak sholat berjamaah Wa dzalika dan demikian itu anna ahadakum bahwasanya seorang di antara kamu iza tawaddu'a apabila berwudu fa ahsanal wudu'a lalu dia memperbaiki wudunya memperbaiki wudu maksud memperbagus wudu maksudnya adalah sunat-sunat dikerjain summa atal masjid kemudian dia datang ke masjid la yuridu illa salata dia tidak menghendaki kecuali salat la yakhtu khotwatan illa rafa'allahu lahu bi darajatan tidaklah dia melangkah akan satu langkah kecuali Allah taala angkat untuknya dengan satu langkah itu akan satu derajat masyaallah jadi kita ngelangkah itu diangkat kita satu derajat
satu jalan kita diangkat satu derajat. Ustaz ma. Iya, di masjid musala sama. Jadi rugi kalau kita enggak sholat jamaah nih, orang laki ini. Ya, sekali-sekali kalau lagi uzur enggak apa-apa. Uzur ya. Penat, capek, lelah, atau kurang sehat. Sama istri yang setia gitu ya. Iya. Jangan juga di rumah terus, jangan. Lu enggak ke musala-musala, enggak ke masjid-masjid, ke jemaah, enggak salat jemaah, jemaah sih. Sama siapa? Sama istri. Iya sih, cuma jangan di rumah mulu. Jangan sama istri mulu gitu. Itu kalau di rumah sama istri kalau lagi enggak ini aja, iya. Lelah, iya. Ada uzur jamaah, nggak apa-apa. Wah, ya, khotto anhu khotiatan, dan Allah Ta'ala hapus darinya akan satu kesalahan, hatta yadkhulal masjida, sampai dia masuk masjid. Jadi kita jalan ke masjid itu, dosa kita diampunin terus, masya Allah. Lihat orang yang rajin ke masjid, mukanya bersih, mukanya bersinar, walaupun hitam tapi manis ya, apalagi ganteng, putih, ganteng, ya Allah, orang ngelihatnya suka lah. Hah? Yang jelek jadi cakep, yang jelek jadi cakep. Masya Allah. Iya, orang kalau enggak ada dosanya itu dilihat enak, Pak. Orang kalau enggak ada dosanya dilihatnya enak. Lihat bayi. Anak kecil tuh. Nah, walaupun bayinya anak orang negro. Ya, walaupun anak orang negro, tapi kalau bayi, ya Allah. Lucu, bahkan kita mau selfie sama dia. Foto sama dia. Kan gitu ya. Ya. Ada orang punya bayi, ya, orang negro punya bayi, ya. Lucu banget, lucu. Anak siapa aja kalau kecil tuh lucu. Kenapa? Enggak ada dosanya. Udah enak aja dah. Coba yang banyak dosa, ya Allah. Walaupun ganteng, kita jijik dah. Enggak enak. Lihat ulama, ulama akhirat, itu enak aja dilihatnya. Ulama yang akhirat, ya udah enak aja dilihatnya, masya Allah. Adem mukanya. Udah enak aja dipakai bagaimana, udah enak aja dah. Bajunya apa aja udah enak aja dah. Fa iza dakhala al-masjid, maka apabila dia masuk ke masjid nih yang salat jamaah, kana fi salatin maka ana salatu tahsabuhu. Apabila dia masuk ke dalam masjid adalah ia di dalam sholat, adalah ia dihitung termasuk sholat, semasa sholat itu menahan dia. Jadi kalau dia berdiam di situ karena sholat, maka dihitung sholat. Masya Allah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Wa tusalli al-malaikatu 'alaihi ma dama fi majlisi alladhi shalla fihi yakununa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub 'alaihi ma lam yu'zi minhu aw yuhaddisu fihi aw yuhdis fihi. Iya. Wa tusalli al-malaikatu, dan malaikat memberi salawat alai kepadanya. Jadi malaikat salawatin terus orang yang salat jamaah. Madama, sampai kapan dia memberikan salawat kepada orang yang salat jamaah? Madama fi majlisi, semasa dia berada di majlisnya.
alladhi shalla fihi, yang dia salat padanya. Masya Allah. Semasa dia masih di tempat duduknya salat jamaah. Ini tadi bapak-bapak enggak pulang lagi ya. Di sini terus duduk ya. Ya. Apalagi pengen ngaji, tambah lagi pengen ngaji, salat pengen ngaji, masya Allah. Itu pahalanya berlimpah ruah. Malaikat doain, yakuluna, mereka malaikat berkata untuk orang yang salat jamaah, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Dimintakan ampun, Allahumma arhamhu, ya Allah beri rahmat dia. Allahumma tub alai, ya Allah terimalah taubat atasnya. Malam yu'zi minhu, semasa dia tidak mengganggu darinya, dia enggak menyakitin, dia enggak nyakitin. Bisa juga kita artikannya au ya, malam yu'zi minhu au yuhaddisu au yuhaddis fihi, atau dia enggak ngobrol padanya. Bisa juga kita artikan begitu. Kalau yuhdis, yuhdis bisa juga, dia artinya yuhdis berhadas. Ya, atau dia tidak berbicara padanya, di masjid enggak bicara. Jadi zikir aja lah. Kalau kita mau baca au yuhdis bihi, bisa juga nih. Yuhdis enggak berhadas. Artinya dia selalu punya wudu itu. Punya wudu. Nah, kita biar kita umpama kita nih di kantor. Ya. Biar kita dihitung termasuk nungguin salat. Sebelum waktu umpama setengah jam kita wudu. Sambil kita kerja. Ya, sambil kita kerja. Tanda kita nungguin waktu mana? Kita berwudu. Tanda kita nungguin waktu, kita berwudu. Pas azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita berangkat. Tuh, kita termasuk nungguin sholat. Itu. Termasuk nungguin sholat tuh. Nah, tandanya mana? Tadi tandanya. Berwudu. Tandanya berwudu. Nah, syukur-syukur kita termasuk orang yang enggak lepas wudu, terus kita berwudu, masya Allah. Sunnah Nabi. Kita senang sama sunnah Nabi, itu akan dihitung nanti sama Nabi. Punya posisi tersendiri. Senang sama sunnah Nabi, nanti akan punya posisi tersendiri. Kenapa Nabi melakukan ini? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Karena Nabi begini. Jadi kita ngikutin apa yang Nabi kerjain, apa yang kita mampu. Kalau yang kita enggak mampu ya jangan ikutin. Enggak mampu, apalagi yang bukan apa namanya, bukan wilayah kita. Kalau sembahyangnya Nabi kita enggak mampu ikutin. Nabi sembahyangnya lama, bukannya kakinya sampai bengkak. Kita enggak mampu ikutin. Yang gampang-gampang yang bisa kita ikutin, ikutin. Kalau enggak bisa ikutin Nabi, guru ikutin. Jadi kalau bisa tuh kita tanamkan cita-cita di hati kita. Bisa kita ikutin, Nabi ikutin. Ya, yang kita bisa ikutin Nabi, kita ikutin. Kalau kita enggak bisa ikutin Nabi, baru ikutin guru. Yang berat-berat tuh kita enggak bisa ikutin. Ya, makanya ini ada batasan. Ada yang khususiat Nabi. Nabi istrinya sampai ya 11. Ya. Kita itu di cut sampai 4 aja. Kalau kita mampu. Makanya di cut sampai 4 aja. Takut kalau biarin sampai berapa aja ntar orang lupa diri, 4. Itu pun kalau kita mampu, kalau enggak mampu jangan. Kalau enggak mampu jangan. Ya, kalau enggak mampu jangan. Kalau mampu silakan, kalau enggak mampu jangan.
tuh, model-model seperti itu tuh. Jadi kalau mampu silakan, kalau enggak mampu jangan. Ikutin apa yang kita bisa, ikuti. Tanamkan cita-cita. Hakul yakin itu akan dihitung nanti di akhirat dan kita akan senang, gembira. Kita akan senang, gembira. Saya pakai cincin di sini karena Nabi pakai cincin di kelingking, di kanan atau di kiri. Saya enggak ngelihat kemana-mana. Yang saya lihat Nabi pakai cincin begitu, udah. Saya enggak kemana-mana. Orang tawarin cincin cakep-cakep banget di sini. Ya, mohon maaf dah, enggak enak. Enggak enak. Tapi saya tidak salahin orang pakai cincin di sini, enggak. Boleh-boleh aja, ada kitabnya boleh. Tapi satu yang saya rindu, yaitu bisa ngikut Nabi. Habis sholat yang panjang lama enggak bisa kayak Nabi. Jadi kita tanamkan apa yang kita bisa ikutin Nabi, ikutin. Gitu. Ini seperti ini kita bisa ikutin. Pakai siwak kita bisa ikutin. Iya. Pakai siwak kita bisa ikutin. Pakai siwak. Ya, baju putih kita bisa ikutin. Kerjain tuh. Yang berat jangan kerjain. Kita enggak kuat jangan. Jadi niatin di diri kita pengen ikut Nabi, itu aja udah. Enggak yang lain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lihat, kamu ada orang ngikutin kita karena cinta sama kita, kita senang gak sama dia? Senang. Nabi lebih senang lagi dari kita. Nabi lebih senang lagi. Ada tempat tersendiri orang yang ngikutin kita. Kita aja bersikap begitu, bagaimana Nabi? Bagaimana Nabi? Ini enggak main-main, jangan main-main tentang ini. Tentang ikutin Nabi. Masya Allah. Biar yang kecil-kecil aja dah, yang penting ngikutin Nabi. Jangan sampai kagak ada yang ngikutin Nabi. Kita hitungin, ini ikutin Nabi, ini ikutin Nabi. Masya Allah, luar biasa. Begini udah Nabi, begini, begini. Nabi sholat-sholat ini, saya ikutin Nabi karena Nabi ini. Umar bin Khattab ngomong tuh. Kalau kayak kita mungkin ya kayak apa tuh. Kita ngomong sama batu gimana tuh. Umar bin Khattab ngomong sama Hajar Aswad. Kalau bukan Nabi yang, kalau Nabi kagak cium, aku enggak bakal cium kamu. Subhanallah. Jadi karena Nabi. Ini jangan sampai kita enggak begitu. Tanamin tuh. Itu saya punya rasa itu. Masya Allah. Jangan sampai kita enggak ngikutin Nabi. Kalau kita bisa. Kalau kita bisa. Karena Nabi orang yang pemaaf. Ya enggak apa-apa. Karena Nabi pemaaf. Tapi jangan kita ya terpengaruh dengan itu ya. Biar hidup kita ikutin Nabi. Kita bisa ikutin, ikutin Nabi. Kalau kita enggak bisa ikutin, enggak apa-apa. Ya, kata apa? Kalau kita enggak bisa ikutin karena berat, ikutin guru ya. Itu yang lebih rendah. Tapi kalau kita masih bisa ikutin Nabi, ikutin Nabi. Yang ya, yang ringan-ringan. Kalau sholat model sholat Nabi lama, kita enggak bisa ikutin lah ya. Istri Nabi yang banyak enggak bisa dah kita. Jangan coba-coba. Gempol bisa terlalu. Ya. Jadi selagi masih kita bisa ikutin Nabi apa, cari tuh. Sunnah-sunnah Nabi apa. Ini kita ikutin Nabi. Ya. Nanti di akhirat, hakul yakin punya tempat tersendiri. Apalagi ini sholat jamaah nih, Nabi, Masya Allah, kalau bahasa kita wanti-wanti banget nih. Jangan sampai kita enggak sholat berjamaah.
luar biasa ya. Salat berjamaah orang itu di ya disolawatin sama malaikat dan malaikat minta doain terus. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya masyaallah. Allahumma tub alaihi ma lam yu'zi bi ya. Au yu'addis fihi. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat lahuma bagi keduanya, salatul jamaati tafdulu ala salatil fazi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu bisa mengungguli atas salat sendiri dengan 27 derajat. Jadi satu riwayat 27, satu riwayat 25. Jangan pikirin ini kita ibadah. Yang kita pikirin apa? Patuh sama perintah. Itu doang dah. Patuh sama perintah. Kalau kita patuh sama perintah bisa lebih dari ini. Ya. Ada kita punya bos ya, atau kita jadi bos dah. Kita pun jadi bos, kita punya anak buah, nurut banget sama kita. Ya, kira-kira gajinya bisa naik enggak tuh? Bisa naik. Gajinya bisa naik. Bahkan boleh jadi diam-diam kita taikin, yang lain kagak, dia naik. Kenapa? Saking patuhnya dia. Wa Ahmad wa Ibnu Ibban an Abi Zarin anna rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif al imamu kataba lahu qiyam lailatin. Ya, atau juga boleh kutiba. Kutiba lahu qiyam lailatin. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Ibban daripada Abi Zar bahwasanya seorang laki-laki apabila dia salat bersama imam sehingga berpaling oleh imam, maka ditulis kutiba lahu, ditulis baginya pahala ya qiyamul lailatin, salat malam. Masyaallah, itu di salat malam ya. Seorang laki-laki apabila dia salat bersama imam, salat jamaah berarti, sehingga berpaling oleh imam ya, berpaling oleh imam artinya imam ya selesai gitu, berpaling oleh imam, imam selesai, sampai imam selesai, ditulis untuknya ya salat malam. Jadi salat berjamaah diberikan pahala salat malam. Atau Tabrani, riwayat Imam Tabrani, wadhiya dan adhiya an Anas, dari Anas, man masya, siapa saja yang berjalan ila salatin maktubatin, kepada salat yang diwajibkan, fil jamaati, dalam berjamaah, fahiya ka hajjatin, maka dia seperti haji pahalanya. Masya Allah. Jadi rugi banget kalau kita gagal sholat jamaah, rugi banget lah. Wa man masya, siapa sih yang berjalan ila sholati tatawain, kepada sholat sunat, faya ka umratin nafilatin, dia seperti umrah yang sunat. Wa tirmizi, imrat Imam Tirmizi an Anas, dari Anas, man sholat arba'ina yauman, siapa saja yang sholat 40 hari fi jamaatin, dalam berjamaah. Masya Allah, 40 hari jamaah terus. Yudriku takbiratul ula, dia mendapati takbir yang pertama, kutiba lahu bara'atani, ditulis untuknya dua kemerdekaan, dua kebebasan. Bara'atun minan nari, bebas dari neraka, wa bara'atun minan nifaki, bebas dari api, dari sifat munafik. Jadi 40 hari berturut-turut ya, dia salatnya berturut-turut ya, berturut-turut, enggak ketinggalan daripada imam takbiratul ihramnya, maka orang ini bebas daripada api neraka dan sifat munafik. Ini jangan sampai kita enggak nih, jangan sampai kita enggak punya ini. Wa muslimun, riwayat Imam Muslim, wa ahmadun dan Ahmad an Utsman radhiyallahu anhu, daripada Utsman radhiyallahu anhu, man shalal isya, siapa saja yang salat isya fi jamaatin, dalam berjamaah, yudriku takbiratul ula, dia mendapati takbir yang pertama, karena adalah ia ka qiyami nisfi lailatin, seperti salat setengah malam. Masyaallah. Salat isya. Jadi oleh karenanya kita jangan sampai ketinggalan salat jamaah. Walaupun satu rakaat, walaupun di tengah satu rakaat pertama, jadi andaknya kita, ya, imam belum takbir kita udah ada di situ.
Imam takbir langsung takbir. Wa man salat subuh, siapa saja yang salat subuh fi jama'atin, dalam berjamaah, faka'annama salal layla kullahu, maka seakan-akan dia salat malam seluruh malam. Masya Allah, betapa hebatnya orang yang salat jamaah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, man shala ala jama'atin, siapa yang salat fi jama'atin, dalam berjamaah, arba'ina lailatan, 40 malam, la tafutuhu raka'atul ula, tidak luput kepadanya rakaat yang pertama, min salatin isya, daripada salat isya, kutiba kataballahu lahu bi'a itqan minan nar, Allah Ta'ala tulis baginya dengan sebabnya merdeka daripada api neraka. Masya Allah. Jadi apa? Calon masuk surga, langsung masuk surga, orang yang senantiasa sholat berjamaah, enggak pernah luput, enggak pernah luput sembahyang dari jamaah, selalu berjamaah di rakaat pertama, bukan udah rakaat satu baru datang, atau rakaat pertama di tengah-tengah baru datang, enggak masuk. Enggak masuk yang begitu. Dari awal. Dari awal. Kita dah solat sunat berarti itu di situ. Qobliyah. Hah? Iya, boleh tapi takut ketinggalan nanti. Iya. Kecuali diatur yang bagus emang di rumah. Kadang kita itu cepat benar. Iya, ngatur kita dah. Yang bagus memang di rumah, tapi kalau umpama keadaannya terlalu cepat mereka, yaitu ya, kita jangan ikutin itu, kan lebih penting ini. Sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab wa tawrani.